Yang terakhir ya Ustaz. Ini yang terakhir lah. Ayah pernah dengar ada satu daripada tanda kiamat. Quran akan hilang daripada mushaf dia tu. Baik. Saya baru ni ada jumpa seorang Ustaz, seorang sahabat, seorang ayah lah. Dia pangkat ayah lah. Dia bagi tahu kepada saya Ustaz, dia di antara orang yang pernah pergi ke beberapa tempat dalam Malaysia ni. Mana tempat yang Quran hilang, ada peristiwa Quran hilang, dia akan pergi ke tempat tersebut, dia akan tengok Quran lah. Dia kata, Ustaz, setakat yang saya jumpa Ustaz, Quran hilang ni cuma satu surah ya. Satu surah ya. Memang Nabi SAW sebut dalam hadis, ada satu hadis Ustaz, Quran akan hilang daripada mushaf dan hati penganut dia, hati pengamal dia. Tapi surah yang hilang dia sebut satu ya. Surah apa Ustaz? Surah Kahfi. Cerita dia panjang, saya nak peringkat-peringkat sebab masa tak mengizinkan. Surah Kahfi hilang. Dia kata, pilah mana-mana tempat pun Ustaz, yang hilang dalam Quran ni surah Kahfi. Dalam keadaan saya tengah mengajar seumpama ni Ustaz, saya sebut di satu masjid di kawasan Seberampai Utara, tak payah sebutlah masjid mana. Tengah-tengah saya duduk mengajar macam ni, sebut kata tanda akhir zaman, Quran hilang. Cerita panjang, Quran hilang. Tapi Quran tu hilang surah Yasin, sorry, surah Kahfi ya. Ada seorang pak cik mai. Dia ambil Quran lama dia dalam poket Ustaz, dia buka, dia kata, Ustaz, pak cik simpan Quran ni 30 tahun dah. Dia buka pada saya sekalian, hilang dua lai surah Kahfi. Dia kata 30 tahun dah saya simpan Ustaz, tak abang korang. Surah yang Nabi SAW suruh baca bila Dajjal datang. Lepas tu kita minta ayah-ayah sekalian, sekarang ni dah sampai masa, dah sampai ketika, inilah waktu dia. Hampir dengan keluarnya makhluk yang bernama Dajjal, rasa-rasanya lah Ustaz, berdasarkan beberapa tanda. Cuma kita nak minta Ustaz, tak apalah dia keluar bila pun tak apa Ustaz. Poin yang saya nak sebut di sini, rajin-rajinlah baca surah Kahfi ayat 1-10, 100-110, baca hari-hari, jangan tinggal. Ada riwayat kita jumpa, sekiranya Dajjal berada di hadapan kita, kita mengamalkan surah Kahfi, kita akan selamat daripada fitnah Dajjal tu. Dan kalau Dajjal itu keluar, minta maaf ni kasar sikit bunyilah, ayah-ayah yang ada di sini takkan boleh bertahan, ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu di belakang takkan boleh bertahan ayah-ayah di depan ni. Kalau ibu-ibu mengamalkan surah Kahfi, suami kita tak mengamalkan Ustaz, kita tak boleh nak defend mereka. Kalau kita baca, isteri kita baca, anak kita tak baca, anak-anak kita pun kita tak mampu pertahankan walaupun kita mak bapak mereka. Nak kata teruknya ujian yang dibawa oleh Dajjal ni. Lepas tu kita minta mulai hari ni semua sama-sama baca lah. Boleh silah no? Tak apa pun tak apa silah. Pelekat di dinding, baca lah. Boleh kau no? Ayat 1-10, 100-110. Jadi mudah-mudahan ayah-ayah sekalian sama-sama ambil pengajaran, insya-Allah. Baik.